Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai cara mengecilkan perut yang buncit, paha besar, dan juga lengan yang besar. Dan kalian harus punya ini. Nah teman-teman, ini aku bakalan review ke teman-teman semua. Aku punya dua produk yang bisa mengecilkan perut buncit, terus paha dan juga lengan yang besar ya teman-teman. Ini tuh aku dapat waktu itu, aku searching-searching ya, waktu itu di Instagram, terus di Shopee juga. Terus aku lihat review-reviewnya bagus dan aku coba gitu. Dan aku coba akhirnya cocok. Nah ini aku berani review, tapi pas awal itu ya teman-teman nih, ini pas awal aku beli yang pertama ada hot gel slimming kayak gini bentukannya teman-teman ya tuh. Nah aku beli ini tuh kemasannya kayak gini aja, nggak ada wadahnya kayak gini nih, kayak gini. Dan ini tuh aku nggak tahu pas awalnya itu abal-abal atau enggak, karena dia tuh nggak ada number BPOM-nya teman-teman, lihat tuh cuman gini aja polos, terus di sini cuma ada namanya doang gitu, slimming gitu ya. Tapi aku pas ngeliat reviewnya memang bagus-bagus gitu, dan aku coba aja gitu dengan bodohnya padahal aku nggak tahu ini tuh benar-benar produknya aman atau enggak gitu ya. Oke, dan setelah itu aku juga karena produknya memang banyak banget yang beli gitu ya, apalagi di marketplace itu banyak banget yang beli, akhirnya aku cobain juga produk dia yang lainnya. Ini produknya sama untuk mengecilkan perut buncit juga, pokoknya yang lemak-lemak lah ya kayak gitu. Nah kalau yang ini dia ada pomnya nih teman-teman ya, ini dia ada pomnya, namanya Contour Body Oil ya, nih kayak gini. Ini dari Be Shine juga, Be Shine. Dan kalau yang ini tuh dia udah ada kemasannya teman-teman nih. Dia udah ada kemasannya kayak gini kemasannya. Ini aku beli yang terbaru karena menurut aku ini cocok ya, dan ini juga udah halal ya, ada logo MUI-nya kayak gitu. Tuh kayak gini. Nah, aku bakalan bacain dulu ya, ini karena kegunaannya sama. Jadi aku bakal bacain dulu aja yang ini, yang si Contour Oil-nya itu, karena dia lebih banyak ya tulisan-tulisannya ya daripada si slimming ini. Nah, dari Beauty Shine ini ada dari Beauty Shine kemasannya. Nah, terus di sini dia isinya itu 100 ml, teman-teman. Ini aku udah habis 2 ya. Nah, terus di sini tertera kegunaannya nih. Kegunaannya slimming oil untuk membakar lemak tertimbun lebih dalam tubuh, melangsingkan dan merampingkan alami tanpa bahan kimia. Nah, untuk pemakaiannya sendiri, teman-teman bisa mengoleskan rutin di bagian tubuh berlemak yang lemaknya itu berlebih seperti di perut, lengan, paha, pinggul, sayap punggung, dan juga dapat dioles setelah mandi, sore, dan sebelum tidur. Dioles merata sesuai bagian tubuh yang banyak lemaknya, di mana seperti dioles urut namun rutin. Nah, gitu teman-teman. Jadi konon katanya ini juga sebenarnya kalau yang buat ibu hamil tuh bisa dipakai, tapi dipakai jangan di perut ya, kasihan nanti kan ada babynya ya di dalam perut. Nah ini bisa dipakai kayak buat ngilangin double chin di sini, terus buat di paha gitu kan kalau di bagian-bagian tersebut aman ya. Jadi sehingga pas kalau misalnya teman-teman mau lahiran, udah lahiran tuh ini masih pada kecil gitu katanya. Tapi aku belum berani juga sih pakai pas hamil gitu, jadi aku pakainya memang setelah lahiran, dan setelah lahiran ini memang manjur teman-teman gitu, makanya aku berani review ke teman-teman semua. Pas habis lahiran tuh aku waktu itu cek dulu ya, karena katanya yang ini tuh lebih hot gitu ya, lebih panas, jadi aku mikirnya kalau yang hot mungkin cepet gitu ya, lebih cepet membakar lemaknya gitu, makanya aku beli yang ini. Tapi setelah barangnya datang, wow gitu, kok nggak ada number pomnya gitu ya. Akhirnya aku cobain lagi yang Contour Body Oil. Kalau yang ini itu untuk reaksinya sendiri nggak terlalu ini ya, nggak terlalu secepat yang si Hot Slimming ini. Makanya aku kalau misalnya untuk
sesuatu yang berlemak gitu ya, badan-badan yang berlemak kayak ngilangin double chin kayak gitu, aku lebih suka pakai ini siang hotnya itu. Tapi kalau misalnya nanti lemaknya udah mulai berkurang, baru aku pakai yang ini si body oil. Nah, kelebihan si body oil ini juga ya, daripada si hot ini, dia yang body oil, contour body oil juga ini tuh dia bisa melembabkan karena dia tuh teksturnya oil. Ini aku kasih lihat. Kalau yang ini tuh cuman dipakai cuman anget-anget aja gitu teman-teman ya tuh. Itu benar-benar kayak oil ya. Dan dipakai tuh cuma anget-anget aja. Terus dia juga nggak berbau teman-teman ya. Ini nggak berbau. Jadi mungkin kalau buat ibu hamil aman ya. Dipakai buat di paha gitu lebih aman dia dibandingin sama si yang hot. Kalau yang hot ini tuh wanginya tuh benar-benar kayak Remason ya. Nih. Wanginya benar-benar kayak Remason. Terus warnanya dia pink, pink gitu teman-teman nih. Tuh. Dia warnanya pink. Cuman ini untuk kalau misalnya teman-teman memang pengen cepet gitu ya membakar lemaknya, ini tuh manjur banget teman-teman. Nah, setelah dua rangkaian ini habis ya, si counter body oilnya habis, terus si slimming hot gelnya juga habis, aku coba beli lagi ya teman-teman, karena waktu itu sempat aku udah mulai banyak lagi gitu ya, aku mulai banyak lagi lemaknya, jadi aku rasa aku harus beli lagi. Aku coba beli lagi dan ini ternyata ada perbaikan di kemasannya ya. Di sini kemasannya ada nomor pomnya sekarang ternyata teman-teman. Dan ini aku agak tenang nih jadinya. Dia nomor pomnya nih, ini ada nomor pomnya kecil ya tulisannya. Ada pomnya 18200102225 nih kayak gini. Terus ininya juga kemasannya untuk yang si oilnya juga ya, BioShine Counter Body Oilnya. Kalau ini nggak, belum ada apa ya, belum ada perbedaan ya kalau yang ini. Karena ini kalau Beauty Shine yang Counter Body Oilnya, menurut aku dia udah cukup lengkap sih ya. Ada deskripsinya, ada cara pakainya, lalu ada komposisinya juga ya. Nih, komposisinya itu dia nih, deskripsinya ya. Aku bacain deskripsinya aja. Dia BioShine Counter Body Oil adalah minyak yang diperkaya dengan kandungan sinus terebinthiolate seed extract, soybean oil, sunflower oil yang membantu menjaga kelembaban sehingga membuat kulit menjadi halus dan lembut gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman juga nih biasanya kan ada yang punya perutnya buncit dan juga kering ya, cenderung kering. Aku saranin pakainya ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kulitnya cenderung kering, jadi yang itu bisa melembabkan juga gitu ya. Jadi ini menurut aku produk yang harus dipunyai oleh para wanita, para ibu-ibu ya, terutama ya yang baru aja lahiran apalagi. Karena ini benar-benar manjur menurut aku. Buat teman-teman yang mau juga nanti bisa cari aja di marketplace ya. Marketplace yang teman-teman suka belinya. Oke teman-teman, sekian review dari aku. Mudah-mudahan teman-teman suka ya. Dan mudah-mudahan ini bisa bantu teman-teman semua yang lagi cari produk untuk mengecilkan perut, bokong gitu kan, paha, terus tangan gitu ya, tanpa harus olahraga gitu kan. Dan kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.